Oke, jadi bagi kalian yang lagi cari akun, entah kalian mau jual atau mau beli, kalian bisa langsung saja cek di channel Sahreza, lalu di komunitas ya. Di komunitas, lalu kalian scroll aja, ini ada yang dijual. Jadi kalian bisa chat aja WA yang tertera di sini ya, WA yang tertera sini, dan juga itu aman, karena itu WA saya sendiri. Yang megang juga saya sendiri. Jadi sistemnya tuh nanti saya rekber, atau bisa dibilang saya middlein. Jadi kalian tenang saja, aman. Pokoknya ada akun, ada uang, ada akun. Jadi aman. Entah mau Ninja World War, Rocian Saga, Sunny Pires, DBSU, dan lain-lain. Jadi kalian langsung aja chat aja gitu. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Sahreza. Jadi kali ini kita bakal main DBSU, manen kotak bocil-bocil kematian nih. Aduh, atau bisa bilang kotak daily. Kotak daily hero C10 dan juga hero C60 yang dimana kita mendapatinya itu dari daily event. Dapat hero C10 yang AP harian, kalau weekly itu baru AC60. Nah, jadi kita bakal panen, kita bakal claim, kita bakal abisin semua. Jadi untuk kotak-kotaknya ini kalian dapatnya dari situ. Langsung saja ya kita view. Di view ini banyak gitu, walaupun dapatnya itu satu kotak cuma 10 doang. Isinya itu bisa dibilang bocil-bocil kematian semua. Di sini ada Gogeta, ada SS4 Goku, Vegeta, Black Goku, Janemba, ada Butengs, Cell, Kid Buu. Yang pasti yang kalian ambil di sini yang kalian pakai ya, dan juga yang bisa dibilang kalian upgrade yang agak sulit. Contoh kayak Android 17 F Power, jangan, karena ini bisa dibilang mudah dapatinya, baik gak usah, apalagi yang sering kalian pakai. Kalian cari aja yang pertama, kalau saya ya, cari yang paling sulit. Di mana di sini yang paling mahal buat dicari kalau dan juga yang dipakai, kalau gak Janemba, Black Goku, Super Buu paling, sama kalau ini bisa aja sih kita dapatkan. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu di event, di pertukaran terbatas, save SP exchange. Kita bisa lihat di sini 500, kalau Black Goku juga 500 juga sih sebenarnya, cuman kita kalau Janemba 700 nih. Cuman saya lagi gak mau fokusin ke Janemba, saya mau ngambil tetap Black Goku dah. Semua itu tergantung kalian, karena saya formasinya rencana saya gak bakal bawa Janemba. Jadi formasi saya kan rata-rata itu maunya kayak gini, Begoku, Gogeta, Gogeta, Gohan, ada Vegito, Vegot, sama Android 17 Power untuk saat ini. Jadi saya mau upgrade Begoku dulu dah. Tapi kalau berbeda lagi, kalau kalian mau upgrade-nya yang lain silahkan. Cuman kalau di sini kalau kalian ya build-nya kayak tadi Ultimate Gohan, lebih baik kan Ultimate Gohan itu kan dari gacha Sendron pun bisa dapat loh. Jadi semuanya sih tergantung kalian juga. Kalau saya sih lebih ke Black Goku, lebih ke Janemba, yang bisa dibilang Gogeta ini boleh lah. Jadi kalau sisanya itu ya baik kita buat dapatin dari dengan cara yang lain. Kalau kotak ini Black Goku aja dah lumayan, 500 mystery coin kan bisa dapat. Oke, Black Goku. Tapi kalau kalian mau juga ambil Gohan, boleh-boleh aja sih, saya gak ngelarang. Kita bakal ambil Black Goku. Saya mau lihat dulu, kita ini sini, ini Android 17 Power yang saya pakai juga. Kalau pakai Gogeta saya juga gak pakai, nanti kebanyakan yang dibuild nanti gak selesai-selesai. Udah Begoku aja, udah kita selesaikan Begoku aja. Kita panen, oh nih, nanti aja, ini yang C10 aja dulu. Yang C10 kita habisin dulu, nanti bakal lanjut yang C60. Jujur ya, saya tahu juga nih bahwa saya bicara itu kan kecepatan sih. Jadi saya mau ngontrol nih biar gak terlalu cepet, karena banyak juga yang ngomen sebagian ngomong kecepatan ya. Jujur saya merasa loh, saya merasa saya ini banyak basa-basi ya sih, banyak ngomongnya, cuman ya gimana ya cara ngaturnya itu biar slow, biar santai, biar relax ya, karena kebiasaan mungkin seperti itu. Ini dia, kita bakal lihat hero C60. Langsung saja kita claim. Di sini ada apa aja? Bah, sama saja lah sih. Di sini isinya juga ya sama-sama aja kayak hero C10. Nggak kayak kemarin. Seingat saya ya, kemarin daily itu bisa dapat Vegito, Broly juga bisa. Cuman itu pas event sih, kalau nggak salah pas event Christmas sih. Kalau event yang saat ini kan cuman event biasa, jadi wajar hadiahnya segini doang. Oke, kita zoom in. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita terima saja. Saya ambilnya Begoku lagi dah. Udah habis dah. Udah habis, ini kita climb ya, kita orange. Di sini pun kita bisa dapat Gohan, itu juga bisa. Aduh.
jelek dapatnya ini 1000 gaskan dah. 1180 soulstone. Nah, Gohan bisa dapat kan sini. Ada dispo. Kita lihat Begokunya udah berapa? 180, gak terlalu banyak juga sih dia. Tapal. Kita lihat eventnya. Ini sedikit lagi kita bakal selesai nih. Selesain daily dapat lagi sekotak. Oke, sedikit work budokai, upgrade moves. Ini saya mau upgrade gak bisa lagi dah, karena udah max. Jadi kita bakal ke Goku ya nih, Goku. Goku sang. Udah max juga sih. Level 60 udah max semua nih. Gak ada yang mentok buat di upgrade. Ah, ini ada nih. Nah, tuh ada. Sip. Oh, ini. Nah, sudah. Kita buka-buka, seharusnya sih sudah selesai nih. Jadi kita bisa dapat kotak C10. Waduh, sedikit lagi physical training. Udah lewat jamnya. Budokai Clan Warsap. Warsap ya. Kalah. Kita rank berapa? Oh, rank 4. Asik, kita dikasih mundur. Langsung ya, kita serang lagi nih, rank 2 kita lawan balik lagi dah. Asik, kita udah kembali ke rank 4. Kita serang dah, kita serang nih. 1.200.000 dia pakainya. Pakai Goku. Pakai Goku God nih, ayo kita lawan ya. Goku God ngelawan Pegot nih, kita lihat nih. Oke, kita skillnya sudah duluan. Dia dari shield sang Goku God. Itu dia skill Android 17 powernya, dia sudah aktif duluan. Dimana di bawah 50% nama HP itu bakal aktif. Punya kita aktif juga. Biar para-para serangan Bruce gak langsung koin. Oke, bagus sedikit lagi. Shield aktif. Aktif. Boom! Rata. Dan ternyata Gohan dia keras nih. Si Gohannya. Gohannya keras apa ya? Nah, kan. Menang! Sup, 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 sup. Aduh. Gohannya beneran keras sih. Kita lihat damage-nya Pegito, Pegito sama Gohan. Padahal Pegitonya juga ungunya cuma ungu satu, kita ungu kuning, perbedaannya kalian bisa lihat nih. Itulah di upgrade dengan benar, itu sangat bagus. Ini aja lagi nih sih. Nomor satunya terlalu Sultan. Sultan, Sultan nomor satunya. Kita climb, climb. Kalian bisa lihat kita dapat udah mystery coin juga dapat. Weekly yang pertengahan ini dapatnya enggak, nah kan cuman ini. Langsung saja nih kita ke tas lagi, konsum ini kita ambil ya, Black Goku lah biar upgrade. Karena Black Gokunya masih panjang perjalanan upgrade-nya. Awaken juga belum, merahnya juga masih satu, masih banyak lagi. Awaken bisa nih, cuman nantilah nanti. Oke, sudah. Jadi gitulah kita panen-panen C10. Sebenarnya C10 itu dapatinnya dari daily-daily juga. Tapi tergantung lagi kalian itu mau ngambilnya buat apa. Kalau kalian mau ngambilnya buat Gohan, misalnya mau build Gohan, terserah kalian sih. Kalau saya sih lebih pakai karakter yang bisa dibilang lebih sulit dicari gitu. Karena Gohan-Gohan itu juga bisa kalian dapatkan di shop. Kayak Janemba kan 700 mystery coin. Nah, itu Gogeta juga lumayan sulit lah. Tapi beda lagi kalau kalian memang mau fokusin ke Gohan biar cepet, atau bisa dibilang Goten biar cepet, dan yang lain ya semuanya terserah kalian. Kalau saya sih seperti itu, baik Begoku dah, biar Begokunya keras dan ganas. Maaf saya di Save the Earth juga sakit gitu. Sampai jumpa next video dan juga terima kasih. Lanjut.